Orang beriman akan melihat Tuhan mereka pada hari akhirat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Sayyidina wa Habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu akhir bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijrah, bersama dengan 10 bulan sebelah tahun 2023 2500. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-243 dalam tajuk yang ke-22, Ru'yatul mu'minina rabbahum subhanahu fil akhirah. Orang beriman akan melihat Tuhan mereka pada hari akhirat. Alhamdulillah. Hadis 243. An Suhaib radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza dakhala ahlul jannati al jannah qala يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 181. Maksudnya dari Suhaib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah ahli syurga memasuki syurga. Insya-Allah ni kita harap mudah-mudahan kita akan duduk di dalam hikmah ni. Bila ahli syurga sudah pun masuk belakang syurga. Tak ada royak ahli ni aku, tapi belum pada ni hadis belum pada ni royak. Bila ahli syurga masuk belakang syurga, ahli neraka masuk belakang. Tak ada dah nak tukar lagi mari, tak ada dah. Koci pintu syurga dan koci pintu neraka pada hadis hak lepas dah. Tapi hadis ni apabila ahli syurga masuk syurga belakang, Allah tabaraka wa taala berfirman kepada mereka, kepada ahli syurga belakang, Tuhan tanya ni, adakah kamu ingin sesuatu yang aku akan tambah kepada kamu? Masuk syurga dah tu, ada lagi nak tambah nikmat? Mereka pun menjawab, bukankah engkau telah memutihkan muka-muka kami? Maknanya muka bersih cuci bagi orang-orang ahli syurga. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Ni soalan-soalan yang ditanya oleh ahli syurga terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Lalu Allah membuka hijab. Kita pun tak sah dok gambar, katanya hijab ni lagu mano. Nah, buka kain cerak dah. Arti hijab di sini arti flow kan ma. Nak boleh tengok Allah Subhanahu wa Taala di dalam syurga. Dengan serta merta ahli syurga merasa tidak ada nikmat kurnia yang lebih disukai daripada memandang kepada Tuhan mereka azza wajalla. Duduk di dalam syurga tu seronok habis cakap dah. Tapi hak lebih pada tu lagi, boleh tengok Allah Taala duduk depan. Kalau kita gambar, katanya hak kita duduk ngaji sifat Allah, duk ngaji bagaimana Allah, baik mana lagu tu lagu ni, jawab pernya, apabila kita duduk di dalam syurga boleh tengok Allah Taala duk depan kita. Cop. Tak ada kena duk ngaji lah sifat tu, sifat ni, sifat tu. Sebab apa? Tuai sifat tu duk depan kita. Gambar tu dah.
Ni lah hak kita dah harap dan duk minta sokmo supaya kita boleh duduk di dalam syurga dan kita boleh nampak Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tajuk yang ke-23, bab darajatul jannah, iaitunya beberapa darajat dan dalam syurga. Atas dunia lagi ada darajat. Ada apa? Ada radab. Hak ni radab tamada, hak tu atas sikit, hak tu atas lagi, hak tu atas lagi. Masya Allah. Dalam syurga pun lagu tu lah juga. Cuba kita tengok sikit sebanyak hubungi dengan darajat syurga. Besar mana, jauh mana. Dalam hadis panok 244. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajataini mi'atu 'am. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2529, hadis sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga ada 100 darajah. 100 radab. Di antara setiap 2 darajah adalah perjalanan 100 tahun. Oh. Tak gamar ni kita katanya syurga tiap-tiap darajah tu besar mano, jauh mano, tapi jalannya 100 tahun. Ni hadis ni kita ngaji pada hari ni, hak kita dengar dah beberapa minggu lepas dah, Nabi royak katanya dalam syurga adanya satu pokok, pokok kayu. Orang jalan bawah teduh dia saja ni 100 tahun tu tak habis lagi teduh. Masya-Allah. Pohon gapo nama tu? Pasti tiap-tiap orang cerak nah. Kalau gambar katanya pohon kayu atas muka dunia ni, wallahualam saya pun tak tahu. Katanya pohon hok besar sekali, hok hidup lama, tinggi, daun dia banyak. Wallahualam. Hok orang duk royak katanya pohon tu 400 tahun, 900 tahun. Boleh jadi sanitan saja katanya pohon tu lebih kurang, sebab orang-orang hok kaji pasal pokok-pokok kayu ni tahu katanya bila kerak pohon tu dia ada wong dia alik dalen dalam batang dia tu, katanya pohon ni agak-agaknya berapa ratus tahun ataupun berapa tahun. Lepas tu tiap-tiap pohon kayu ni dia ada umur dia, dia lama sikit akar-akar hadap di bawah dia pohon tumbal. Tapi masya-Allah pokok-pokok kayu yang ada di dalam syurga Allah Ta'ala sedia kepada ahli syurga. Lepas tu boleh duduk di dalam syurga dengan seronok, suka, semewah-mewah, sesuka-suka. Hukum-hukum hadut ada atas dunia tak ada guna dah sikit lagi di dalam syurga. Nah, hukum orang kata wajib, fardu ke apa, semaya-semaya, poso-poso, tak ada kena poso dah. Ha tu. Boleh duduk dengan orang tino, tak ada kena menikah. Bida-bida dari kita boleh duduk dengan dia, tak ada kena menikah. Ni nak ayat katanya benda hak duk ada atas dunia ni dia tak ada sikit lagi sebahagiannya di akhirat, tak ada. Tapi benda hak duk atas dunia kita, hak kita biasa sampat, biasa tengok, biasa tepuh, biasa makan, biasa buat gitu, biasa buat gini, ada di dalam syurga. Hak saya nak royak nak nen, iaitunya dihukum tu, dihukum-hukum dia tak ada dah dalam syurga sikit lagi. Tuhan tak ada suruh lah kita semaya, kita puasa, kita buat tu buat ni. Dia nak balas kepada kita dengan sesuka-suka hati kita. Kita boleh duduk dalam syurga. Sebab tu atas dunia ni kena patah lari, kena buat benda yang dia suruh. Ha tu. Kena bergaul sesama manusia dengan secara baik dan sebagainya. Lepas tu jalan hukum agama. Ambil hukum yang dia royak di dalam Quran, hak Nabi royak di dalam sunnah dia. Mari kita pakai amal, pakai buat. Lepas tu jadi kerengkrat dalam hidup kita. Kita kuasa secara mana, kita buat. Kita tak kuasa, tak sebuat. Walaupun benda tu kita yang rap katanya benda ni
ajaran Allah, ajaran Nabi yang diberi pilih. Kita nak buat apa boleh, kita tak sebuat apa boleh. Dinamakan benda tu benda sunat. Tapi benda hak fardu, benda hak wajib, mesti kita kena buat. Itu pun mengikut qadar kita kuasa. Alhamdulillah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah Ta'ala tidak taklif ataupun tidak bangkap orang kecuali benda tu manusia ataupun orang tu boleh buat. Masuk pula hadis yang ke-245. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati 100 darajah ma baina kulli darajataini kama baina as-samai wal ard wal firdausu a'laha darajah wa minha tufajjaru anharul jannatil arba'ah wa min fawqiha yakunu al-'arsh fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2531, hadis sahih. Hampir-hampir nak sama dengan hadis sat ni, tapi beza sikit ya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam syurga ada 100 darajah. Ini sat ni dah hadis supaya juga. Di dalam syurga ada 100 darajah. Di antara setiap 2 darajah adalah seperti perjalanan antara langit dan bumi. Masya Allah. Hak sana ni rakyat katanya 100 tahun. Tapi hadis ni rakyat katanya, rakwang darajah, satu darajah, satu-satu-satu-satu tu, supa dengan bombing dengan langit ataupun langit dengan bombing. Jauh. Masya Allah. Lepas cuba kita gambar katanya, nah, dunia yang orang duk pukul tu pun, duk pukul, duk wad, pap. Nak we gambar katanya dunia kita duduk ni kecil lah. Supa dengan buah salima tu. Tapi daun, bitai-bitai, hok duk ada di keliling-keliling-keliling-keliling, hok duduk di bawah langit ni, sangat-sangat banyak. Kadang-kadang lebih besar daripada dunia, 10 kali ganda, lebih pada tu lagi. Dunia kita duduk ni kecil lah. Kita berasa habis cekak lah dengan besarnya dunia sebab kita kecil. Tapi apabila kita tengok alam luar daripada dunia, Masya Allah banyak, besar dan memang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala yang buat makhluk-makhluk. Tapi syurga sikit lagi, 100 darajah, tiap-tiap satu nak pergi kepada satu saat ni, supaya dengan langit bumi. Wah. Nabi ayat lagi, syurga Al-Firdaus adalah syurga yang paling tinggi darajatnya. Allah, siapa boleh duduk dalam syurga Al-Firdaus? Kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, nah, orang-orang jadi rasul, jadi nabi, Allah Taala pilih mereka duduk di tempat-tempat yang tertinggi di dalam syurga. Lepas tu rong daripada syurga Al-Firdaus tu turun mari. Masya-Allah. Syurga ni adanya lapar. Nah, hal ni sebagai kuamru kepada kita semua. Kalau ada orang tanya, syurga ni ada berapa pintu dia? Syurga ada lapar, neraka ada berapa? Ada 7. Ha, ni dia tak serupa. Jangan kita nak jawab 7 sama 7, tak. Syurga lapar, neraka 7. Saya buat mari dalil sebagai sek daripada hadis ni, tak. Allah Ta'ala rakyat ha neraka. Di dalam suratul Hijr, Allah Ta'ala firmannya, laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka tu ada 7 pintu. Tiap-tiap pintu sudah pun ditanda semuanya orang yang nak masuk di dalam neraka. Tanda siap-siap dah. Allah alam lah. Nama siapa ditanda menjadi ahli neraka kekal abadi, dan siapa kena masuk neraka sementara. Hak kekal abadi khalidina fiha, iaitu orang-orang kafir, orang munafik. Hak ni hak telah. Orang syirik. Cikak-cikak. Orang kena duduk di dalam api neraka. Tapi dalam syurga, sebagai dalil hadis Nabi royak dalam satu doa, Nabi royak katanya, siapa-siapa
yang selalunya baca lepas pada dia ambil air semayer. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada sebahagian rawi lain lagi, riwayat lain, wa ja'alni min ibadika salihin. Nabi ayat katanya, siapa yang selalu baca doa ni lepas pada ambil air semayer, maka dia akan boleh masuk di dalam syurga lapai pintu mana-mana yang dia nak masuk mengikut kehendak dia. Ini dalil yang menunjuk katanya syurga tu adanya lapai pintu. Bika, siapa kau bika pintu Nabi Raya? Cuba kita gambar bika pintu muh kita besar mana. Waliknya telus sekadar 2-3 orang ya. Suk-suk umur hapsan boleh jadi 5 orang masuk sekaligus. Nah, buka pintu 2 ban dia, 2 keping beruh buka, boleh jadi 4-5 orang. Tapi Masya Allah, Nabi Raya di dalam hadis bika pintu saja ni Masya Allah supa dengan Mekah sampai ke Busra. Berapa ribu kilo kita tak tahu ya. Ani nak ayat katanya tak ada kena menerok dak. Tak ada kena duk tolak masuk syurga. Nah, tiap-tiap orang boleh masuk syurga di dijepuk. Boleh masuk sore-sore, bukan masuk sore dak. Zumara. Zumara arti apa? Masuk berkumpul. Masuk orang-orang berjuru, orang-orang baik masuk. Tak ada kena menerok, tak ada kena bosai apa. Inilah kita, bila kita baca hadis-hadis macam ni, kita kena gambar katanya, benar ni kita duk ngaji tersedih. Tapi patibat hak sungguhnya apabila siapa masa dia. Gambar lalu dah, oh aku duk ngaji atas dunia, masa aku duk hidup, hadis tu, go tu go ni, hukum tu, hukum go ni. Bos apa masa apa? Ya Allah, hari ni lah hari yang aku ingat gapo aku duk ngaji hari ni, hari patibat. Hari ni lah hari hak semati. Apa tu? Cuba kita ingat, lah ni kita duk ngaji hadis berhubungnya dengan syurga. Kita kena mati sikit lagi, duduk dalam kubur, bakit sikit lagi, duduk di padang mahsyar, timbang buku, timbang amalan kita, so, barulah kita boleh sampai ke tempat yang kita belajar. Hak Nabi Raya, semuanya betul belakang. Barulah tergambar. Ini, sikit lagi akan kita nampak benda hak semati yang ada di dalam ajaran Allah dan ajaran Rasul. Kita sambung ni hadis yang ke-20 itu 245 saat ni. Syurga Al-Firdaus adalah syurga yang paling tinggi darajatnya. Di situlah terpancarnya sungai-sungai yang mengalir dalam syurga yang empat. Saya tak tahu kan ni syurga yang empat tu apa. Tapi nak ayat katanya air yang mengalir turun ke syurga tu, syurga ni daripada Al-Firdaus. Nah, tak tahu nak hurai ni lagu mana. Air mari lagu mana, turun lagu mana, masuk di dalam syurga tu, syurga ni, wallahu alam. Di sebelah atasnya adanya singgah sana arasy. Maknanya syurga Al-Firdaus duduk di bawah arasy. Arasy ni iaitu balang Allah Ta'ala. Kita tak sadut gambar supaya dunia lah. Ya bos, kalau kecek ha-ha pasal ni, gogeng-gogeng lalu dalam Facebook, dalam kecek pe gotu kan ni. Kita kena yakin dengan gapo hak Nabi Raya, Allah Ta'ala Raya. Arasy iaitu balang tepat Allah Ta'ala. Jangan hidup pergi gambar katanya Allah Ta'ala duk cakung. Bos kecek ha ni. Ha tu. Padahal sangkum Melayu-Melayu kita ni gegeh lalu gogeng. Oh, puak mu duk pergi katanya tu hidup cakung. Siapa duk pergi raya katanya tu hidup cakung? Saya tanya ni, tanya betul-betul lalu. Siapa retik duk pergi katanya tu hidup cakung? Saya tanya, khisi tu ada tak? Khisi tu ada. Sebab dah baca ayat Quran wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Khisi Allah Ta'ala ni besar lebih daripada langit dan bumi. Apa besar mana? Wallahu alam. Khisi dia buat dengan apa? Wallahu alam. Ada kena tanya aluminium ke, besi ke, kayu ke,
Wallahu alam, kita tak tahu. Apatah lagi zat Allah Ta'ala, tubuh Allah Ta'ala, zat-zat tu maknanya tuatun Allah Ta'ala. Siapa tahu? Wallahu alam, tak tahu. Tapi dia royak dari Al-Quran, Nabi royak dari hadis, kita wajib tak kena percaya. Ya, wajib kena percaya. Masuk di dalam hadis semula. Syurga Al-Firdaus duduk di bawah Arash. Arash ni lah makhluk yang paling besar sekali. Kalau nak kata syurga tu besar dah, tapi Arash besar lagi. Tuhan royak di dalam Al-Quran. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari kiamat tu malaikat lapar, malaikat duk pikul Arash Allah Ta'ala. Apa jangan duk gamar pula? Dia bosan dalam sangkum kita ni. Eh, kalau dia pikul-pikul ni, apa Tuhan nak duk mana? Ajalah tu, Tuhan duk atas Arash supaya dengan orang duk pikul raja. Nak? Ha. Duk tengok raja-raja Cina ke apa? Ha, raja duk atas ngusung, orang duk usung dia gonggeng-gonggeng-gonggeng-gonggeng jalan kat tu, jalan kat ni. Tu benda atas dunia belaka kita duk fikir. Yang duk ada tu benda-benda pasal itu. Yakin sudah. Allah Ta'ala royak lagu mana? Wallahu a'lam. Serah murad dia, kehendak dia kepada Allah. Kita tak wajib korek-korek-korek-korek nak tahu kalu lagu tu, kalu lagu ni. Pasal. Lebih yakin dan lebih bersih akidah kita kalau sekiranya kita mabmai kepada Allah. Pas kalau misal, saya misal saja ni. Benda tak ada dia di buku besar apa ni. Nabi royak lagu ni. Nabi percaya tak benda yang royak? Ya, Nabi percaya. Pas siapa di atas dunia ni berani royak katanya akidah Nabi salah? Siapa berani royak? Terang royak. Mengajar acik buih mulut-mulut. Royak katanya akidah Nabi, akidah salah. Kapeh lalu dah orang tu. Haa tu. Leh, klik pada ayat, klik pada hadis mula. Apabila kamu memohon syurga dari Allah, maka hendaklah kamu memohon syurga Al-Firdaus. Ni Nabi pesan ni. Bila kita minta syurga, minta lah. We masuk. Minta we kita ni boleh duduk dalam syurga Al-Firdaus. Tuhan nak tak mana? Hak tu ruang Tuhan. Saya mikir mudah-mudah. Mikir baik bodoh-bodoh kita. Belah. Tak ada duduk molek apa, duduk pak sapu kaki. Gamal tu lah. Dalam syurga sikit lagi, kita pergi duduk tempat sapu-sapu kaki tak apa dah. Dia jemur-jemur orang. Pakai tidur makan situ. Ha tu. Mikir mudah-mudah. Sebab apa? Sebab taksirnya kena dengan aku. Lepas tu Allah Ta'ala nak pergi letak mana, bucu mana, nak selik. Hidup di hujung-hujung mana. Wallahu a'lam. Kita nanti kita buat sudah. Amal sudah. Hijau jadi molek. Amal molek, niat molek, sesama manusia kita molek. Alhamdulillah. Aku pakai serah diri aku kepada mu ya Allah. Itulah ulama-ulama tauhid dia katanya, walaupun kita beramal ibadat banyak sekalipun, Tuhan nak bubuh kita dalam neraka boleh tak? Boleh. Sebab kehendak dia. Hak dia, kita ni hak dia. Bukan kita pergi bangkap Tuhan-Tuhan, ai tak leh. Kita ni banyak amal ni. Puasa lagi, baca Quran lagi, tahajud lagi, sedekah lagi, selawat lagi. Waktu-waktu ni kita kena duduk dalam syurga tu, hai. Salah bubuh kita dalam niaka. Tak boleh kita nak pergi bangkap tu, hai lagi tu. Itulah ulama tauhid yang rakyat katanya, walaupun orang kafir semua beralah sekalipun, tu hai nak bubuh dia dalam syurga, boleh tak? Boleh. Tak ada zalim, walaupun sikit, tapi tu hai tak buat macam tu. Dia tak taksin macam tu. Orang baik, dia balas baik. Orang jahat, dia balas jahat. Nah, inilah. Nah, dua, tiga hadis yang kita dengar pada pagi hari ini. InsyaAllah kita sambung semula. Hadis yang ke-246 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. InsyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.